Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Turis Channel. Salam syukur sedunia. Oke, di video kali ini saya akan spill. Teman-teman katanya pangkasnya kok bisa rame, apakah ada saingannya atau tidak? Nah, ini saya spill, ada saingannya di depan saya sekitar 50 meter. Akan saya zoom. Barangkali nyampe ya. Nah, ini ada cukur rambut juga. Nah, dekat. Ini dekat. Nah, kita zoom. Nah, udah kelihatan potong rambut ya. Nah, ini kelihatan kan? Potong rambut ya. Udah pol zoomnya nggak kelihatan. Di sini ada bannernya, tapi kelihatan. Nah, ini kelihatan potong rambut. Ada bro, saingan. Kata siapa nggak ada. Nah, ini jaraknya mungkin 50 meter karena lensa saya bukan lensa tele, dan di sebelah sini juga ada tapi jauh ya, nggak kelihatan. Coba kita zoom, barangkali kelihatan zoom saya. Nah, sebelahnya tenda biru ini masih kesana lagi ya. Nah, sebelahnya ini bendera-bendera merah putih ini. Nah, itu kelihatan ada bannernya dari sini ya. Kelihatan ada bannernya sedikit gitu ya. Bendera-bendera itu balai desa masih ke sana ya. Oke. Sudah jelas ya. Ada saingannya dua, dan ini juga ada tulisan saya potong rambut. Di sini depan ini pasar baru. Nah, ini keramaian, ada dua pasarnya, dan yang di sebelah sana juga pasar juga yang di sana ya. Oke, kita masuk lagi. Ada saingannya ya bro ya, ingat ada saingannya, jangan bilang tidak ada. Oke, spill dulu tempatnya, desain seperti ini ya, lampunya banyak ya, desain sederhana, namanya pangkas rambut juga tradisional di kampung ya. Ada TV, lampu, kaca, candelan, gantung-gantungan ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam syukur sedunia.